Ratusan pelajar sekolah dasar yang ada di lingkungan Puskesmas Tanjung Kasuari, Kota Sorong, Papua Barat, minum obat bersama untuk tuntaskan penyakit kaki gajah. Tingkah lucu para siswa ini mewarnai aksi minum obat bersama, meskipun ada beberapa siswa yang susah minum obat, namun dibantu oleh para guru untuk tetap minum obat agar terhindar dari penyakit kaki gajah atau filariasis. Para siswa mengaku senang bisa diberikan kesempatan untuk minum obat kaki gajah. Ini merupakan tahun kedua para siswa minum obat bersama tuntaskan penyakit kaki gajah. Enak. Mister tadi minum obat apa itu? Obat kaki gajah. Kaki gajah sudah berapa kali minum? Tiga kali. Jadi Esther rasa apa? Senang atau tidak? Kepala Puskesmas Tanjung Kasuari mengatakan hingga saat ini sudah kurang lebih 400 masyarakat yang sudah diberikan obat pencegah kaki gajah di lingkungan puskesmasnya yang minum obat ini. Sampai hari ini kita sudah mencapai kurang lebih 400 masyarakat yang minum obat. Mulai dari umur 2 tahun sampai 70 tahun. Ini sampai kapan ini Pak pemberiannya? Pemberiannya kita target di pos-pos sampai tanggal 20 dan berakhir di tanggal 30 Oktober. Selain di sekolah, petugas puskesmas langsung turun ke rumah warga untuk memberikan secara langsung obat kaki gajah bagi warga di Kelurahan Tanpa Garam, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Lora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.